Gila. Banyak betul makanan dia weh. Lepas ang sana sebelah kanan, belak ni terus. Bang ni masuk kiri, masuk ke Taman Dr. Rahmat. Emang periuk kera dengan 4 jenis kondimen. Pulut kuning, telur puyuh dan rendang daging. Lempeng sambal tumis, rasa asam pedas. Ubi rebus kelapa parut dengan ikan masin. Tali merah ni lepak kacang. Tali hijau lepak nasi. Tak cukup lagi, orang try kari kepala ikan merah ni. Kari dia pekat berlemak dan berempah. Berbelas jenis ulam-ulaman kampung. Gaga, petai, beria, jering, semua ada. Jantung pisang pun ada. Semasam manis dan pedas. Kerabu sotong ni jahat. Kerabu ikan kembung ni pun best wey. Asam pedas telur mayong ni memang rare, susah jumpa. Ni pula asam pedas telur ikan. Ada macam-macam jenis asam pedas. Pari, siakap, merah, tetel, kaki ayam. Paling kita orang suka asam pedas ikan sembilan. Isi dia manis, daging dia pejal berlemak. Boleh makan dengan aneka jenis sambal kat sini. Orang try makan dengan sambal cencalu. Makan dengan ikan pekasa pun padu. Tak tahulah apa yang tak ada kat sini. Sakit kepala, pening, banyak sangat lau. Korang kena pergi sendiri dan tengok sendiri. Datang tengah hari memang penuh dengan orang. Pilihan banyak lau sebilah. Harga pun boleh tahan murah. Asam pedas Dr. Rahmat.